mono. Kita berjingkat lewat jalan kecil ini dengan kaki telanjang. Kita berziarah ke kubur orang-orang yang telah melahirkan kita. Jangan sampai terjaga mereka. Kita tak membawa apa-apa. Kita tak membawa kemenyan ataupun bunga, kecuali seberkas rencana-rencana kecil yang senantiasa tertunda-tunda untuk kita sombongkan kepada mereka. Apakah akan kita jumpai wajah-wajah bengis atau tulang belulang atau sisa-sisa jasad mereka di sana? Tidak, mereka hanya kenangan, hanya batang-batang cemara yang menusuk langit, yang akar-akarnya pada bumi keras. Sebenarnya kita belum pernah mengenal mereka. Ibu bapak kita yang mendongeng tentang tokoh-tokoh itu, nenek moyang kita itu, tanpa menyebut-nyebut nama. Mereka hanyalah mimpi-mimpi kita, kenangan yang membuat kita merasa pernah ada. Kita berziarah, berjingkatlah sesampai di ujung jalan kecil ini. Sebuah lapangan terbuka, batang-batang cemara angin, tak ada bau kemenyan, tak ada bunga-bunga. Mereka telah tidur sejak abad pertama. Semenjak hari pertama itu, tak ada tulang belulang, tak ada sisa-sisa jasad mereka. Ibu bapak kita sungguh bijaksana. Terjebak kita dalam dongengan Nina Bobo. Di tangan kita berkas-berkas rencana, di atas kepala sang surya.